Yang kami naikkan itu kasus untuk pencurian dengan kekerasannya. Jadi ancaman pidana maksimal 9 tahun. Ya. Korban sudah ada yang melaporkan belum, Bang? Kalau untuk korban sudah melapor ke sini, sudah kita proses pemeriksaan juga. Mungkin dari kanan, saya kan tidak tahu. Iya. Dia masuknya saya tidak tahu, tahu-tahu mesin nyala, saya kaget. Saya bangun gini. Iya. Ya, tak kirain teman saya. Iya. Karena itu kan orang asing. Iya. Itu udah hidup, saya dipegang sini, ya. Pukul, lalu dibukain pintu. Sekali itu, Pak. Sekali dibukain pintu, gendeng keluar.